Di atas kepala ya, di atas kepala. Ya, di atas kepala. Nah, gini. Di atas kepala. Ya. Yang depan bisa pegang ini, yang pegang sepatu enggak usah. Enggak usah angkat biar sepatunya bisa rapi. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, Buya sudah siap-siap. Semua mengikuti apa yang ini kita berkumpul di kelas kita mewakili ormas-ormas Islam yang ada di Sumatera Utara yang dibawa bersama Front Pembela Islam FPI, kemudian GNPI Pulau Mas Timur dan PLD 12, dan seluruh ormas Islam yang ada di bawahnya dan para tokoh, para elemen yang ada di Sumatera Utara. Kita menyampaikan sikap dan standing position kita umat Islam Sumatera Utara terhadap kasus besar yang ada di Indonesia saat ini, yaitu tentang pembunuhan 6 syuhada. Kita meminta agar dilakukan pengusutan tuntas berkaitan tim independen yang melibatkan Komnas HAM dan internasional agar dilakukan penyidikan secara tuntas. Kemudian juga kita meminta bahwa untuk membebaskan IB HRS tanpa syarat. Dan kemudian juga kita umat Islam akan terus berjuang, tidak akan mundur melawan kezaliman kebatilan yang ada di negara kita ini. Apapun risikonya akan kita hadapin kalau hal-hal tersebut masih selalu muncul. Kemudian juga kita meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak para pelaku pelanggar prokes selama pilkada terjadi, agar ada perlakuan sama di mata hukum. Itu yang menjadi poin-poin kita, khususnya di Sumatera Utara, masyarakat. Artinya memang hari ini hanya pernyataan sikap saja, Bang? Ya, karena kita mengutamakan keselamatan, agar prokes ini tidak dilanggar, maka kita hanya menyatakan pernyataan sikap dan tidak ada melakukan aksi di luar. Tapi ke depan kita akan melihat perkembangan seperti apa.